Partai Amanat Nasional dukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Hal ini ia sampaikan saat Rakornas PAN di Semarang, Jawa Tengah. Dalam Rakornas ini, PAN juga mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam pemilu 2024. Zulhas bahkan menyampaikan sebagai sebuah pantun dukungan untuk keduanya. Selain mendukung Ganjar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mempromosikan Ganjar Pranowo di depan Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan ini menyebut Ganjar sebagai sosok berambut putih serta kening berkerut, yang merupakan ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Kelihatan Pak, rambutnya tambah putih Pak. Kening mulai berkerut Pak. Itu nggak dibuat-buat Pak, alami. Sebagaimana tanda-tanda dari Bapak Presiden. Nggak begitu maksudnya, karena beliau kerja keras. Kerja keras siang dan malam untuk memajukan rakyatnya, masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera.